Oke, selamat datang teman-teman semua di channel aku. Pada video kali ini aku akan share ke teman-teman yaitu tutorial membuat bubu ikan ya dari bambu. Langkah awalnya kita akan cari bambu. Nah, tentu teman-teman semua udah tahu ya mana yang bambu tua dan mana yang bambu masih muda. Jadi bambu yang sudah tua itu memiliki bintik-bintik putih seperti ini ya teman-teman. Seperti ini. Nah, ini adalah bambu yang sudah tua. Kita lihat sampai ke atas, sudah memiliki bintik-bintik putih yang banyak ya. Nah, jadi karena saya sebelumnya sudah ambil bambu yang seperti itu, yang sudah tua. Kita langsung saja ke tutorialnya ya teman-teman. Ini adalah bambu yang sudah aku potong ya teman-teman. Aku ambil satu batang kemarin dan udah aku potong menjadi sepanjang ini. Cara selanjutnya teman-teman belah menjadi kecil-kecil ya. Kita akan belah ya teman-teman. Langkah selanjutnya teman-teman kita belah menjadi lebih kecil ya. Jadi lebih kecil seperti ini ya teman-teman. Ini bisa teman-teman potong terlebih dulu. Selesai ini ya teman-teman. Teman-teman belah selesai ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini udah aku belah. Jadi teman-teman belah seperti ini. Tidak perlu banyak-banyak ya teman-teman, secukupnya saja. Kemudian yang harus teman-teman siapkan adalah botol ya. Botol yang sudah teman-teman potong seperti ini. Kemudian tali seperti ini ya teman-teman. Tali ini. Dan cara pertama teman-teman anyam ya, seperti anyam biasa. Seperti anyam bambu biasa. Teman-teman anyam seperti ini. Teman-teman anyam seperti ini ya teman-teman. Kemudian lanjut. Nah, jika sudah sampai ya semuanya teman-teman anyam, maka hasilnya akan seperti ini. Ini udah aku anyam. Teman-teman anyam sisi kanan dan sisi kiri ya teman-teman anyam kedua sisinya. Berapa?
Jika udah teman-teman anyam seperti ini kedua sisinya, kemudian teman-teman paskan botol ya, botol ini teman-teman paskan terlebih dahulu. Nah seperti ini ya teman-teman, ini kan udah pas. Kemudian kita langsung bulatkan saja ya teman-teman, langsung bulatkan saja botol atau bambu yang udah kita anyam tadi. Kita bulatkan seperti ini. Nah, kemudian kita anyam kembali ya, sampai anyamnya dua kali ya teman-teman. Kita akan anyam kembali sampai benar-benar anyamannya ini terikat kuat ya. Teman-teman seperti ini kita akan anyam. Ini sisi pertamanya sudah jadi ya teman-teman. Kita udah anyam dua kali seperti ini. Seperti ini kita anyam. Kemudian lanjut ya kita ke sisi 2 atau sisi bawahnya ya. Kita anyam juga dua kali seperti ini. Teman yang di bawahnya juga sudah siap ya. Selanjutnya kita akan ikat. Kita akan ikat. Ini yang ini juga kita harus ikat ya teman-teman agar kuat. Nah jadi teman-teman gunakan tutup botol ini yang sebelah atasnya dan sebelah bawahnya untuk sebagai tutup dan apa aja ya untuk bawahnya. Ini teman-teman gunakan untuk tempat masuk ikan ya. Ini tempat masuk ikan. Jadi kita tidak perlu ribet-ribet membuat dari bambu ya. Kita hanya gunakan botol saja. Yang pertama teman-teman masukkan ini sebelah bawah ya. Masukkan dan tekan menggunakan bambu seperti ini ya. Nah kita sudah seperti ini ya teman-teman, ini berarti sudah tertutup. Kemudian teman-teman buatkan tutup ini seperti ini ya. Nah. Oke teman-teman, seperti inilah bumbu ikan kita pada kali ini ya. Cukup simpel ya teman-teman. Ini tempat masuk ikannya. Jadi teman-teman tinggal buat umpan saja ya. Oke teman-teman. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman.